Hari ini kami ingin menelusuri jejak UGM pada periode awal berdiri. Berdiri tahun 49 hingga periode awal 70-an, UGM masih menempati beberapa bangunan-bangunan pinjaman dari pihak keraton. Di antaranya adalah Pagelaran, Siti Hinggil, dan UGM Kompleks Mangkubumen atau Ngasem yang biasa disebut mahasiswanya adalah Mama Konga, mahasiswa Kompleks Mangkubumen dan Ngasem. Nah, saat ini saya berada di Kompleks Ngasem yang saat ini kompleks ini digunakan sebagai Universitas Widya Mataram. Di tempat inilah dulu berdiri beberapa fakultas UGM. Kalau dilihat di belakang saya ini adalah gerbang Universitas Negeri Gajah Mada dulu namanya. Di sana ada Fakultas Kedokteran, Kedokteran Hewan, Kedokteran Gigi, Farmasi, dan Pertanian. Tahun pertama adalah periode-periode yang sulit atau fase-fase yang sulit bagi UGM. Di periode itu, meski dengan segala keterbatasan dan keprihatinan, UGM terus mengembangkan pendidikan tinggi. Tahun 65, UGM memiliki 16 fakultas dengan 16.000 lebih mahasiswa, hanya memiliki 399 dosen dan 199 asisten. Meskipun demikian, UGM tetap ikut memperhatikan dan ikut mendorong pengembangan pendidikan tinggi di luar Jawa maupun di Jawa. Salah satunya adalah di Salatiga. Nanti kami juga akan melacak dan menelusuri seperti apakah jejak UGM dalam ikut mendorong pengembangan pendidikan tinggi di Salatiga. Kondisi pendidikan di Salatiga pada tahun 60-an masih kurang. Jumlah sekolah dan fasilitas pendidikan terbatas. Kompleks ini di tahun 1964 adalah gedung Sekolah Guru Taman Kanak-kanak SGTK. Digunakan untuk sekolah siswa SMP 1, SMP 2, dan SMA 1 secara bergantian. Hingga kegiatan belajar dilakukan dari pagi sampai sore hari. Sedangkan perguruan tinggi saat itu hanya ada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Meskipun UGM mengalami kekurangan tenaga pengajar, tapi saat itu ikut membantu perkuliahan di UKSW. Kami berhasil mendapatkan informasi dari Sunarto Noto Sudarmo, alumni UKSW, angkatan tahun 1962 yang mendapatkan kuliah dari dosen-dosen UGM. Jadi waktu saya mengerti di UKSW itu ada kenal begitu, mulai diceritani kalau dosen kami dari Gajah Mada, tapi tidak bayangkan Prof. Gimbang apa waktu itu saya biasa lah. Wah, ternyata kok Prof. Gimbang datang. Prof. Haryono ada nih kok. Orang terus-terus. Ternyata gitu. Terus ya sudah ikut di pelajaran. Nah yang saya rasakan sendiri untuk bedanya itu pemberian pengajaran mereka. Mereka itu menjadi begitu seperti betul-betul ngomong gitu. Kemudian ada dosen baru itu pun juga alumni Gajah Mada. Jadi tiap pagi mereka berangkat ke Jogja, ada mobil yang diinapkan di sana. Terus mereka pagi berangkat, kira-kira penyelidikan sekitar 3 jam. Jadi sampai di sini kira-kira sekitar jam 10. Jadi mata kuliah pagi itu adalah mata kuliah yang diberikan oleh orang KSW. Siangnya baru orang itu. Jam 10 mereka datang, jam 2 istirahat makan siang, terus pulang. Sudah, tidak ada. Hanya yang misalnya praktikum, karena praktikum diberikan sore, mereka tinggal. Asisten biasanya.
yang lainnya dosen. Ya sudah, ya gitu terus. Jadi ketemu dosen tuh yang baru kalau bimbingan, yaitu menjelang dan bimbingan itu kami sudah harus ke rumahnya, kadang ke kantornya. Misalnya saya ambil Profesor Radio Putra itu di Ngasem, ya saya dijadwal oleh beliau besok bulan depan nak gitu ke Ngasem ya. Dalam ingatan Narto, ada sekitar 23 dosen UGM yang mengajar di UKSW. Inilah foto beberapa dosen UGM yang membantu mengajar di UKSW saat itu. Bersama Narto, kami mencoba menelusuri tempat-tempat kuliah di UKSW pada masa itu, sambil merekam informasi dan kenangannya. Yang biasanya duduk nunggu dosen datang tuh di mana, Pak? Di sini. Ya sudah. Do lingga-lingga di sini aja. Itu belum ada itu tangga itu. Karena adanya hanya gedung sederet ini aja. Duduk di sini. Ya, Do. Wes pokoke teng lemparan. Sebentar beliau datang ini menggerdah. Kira-kira jam 10 kan sudah ada yang jaga sini, lihat dari jauh kan sudah ada mobilnya. Setelah lulus, Narto menjadi dosen UKSW. Tahun 1981 hingga 1984, Narto menjadi dekan Fakultas Biologi UKSW. Saat menjadi dekan, dia masih menjadikan dosen UGM sebagai sumber inspirasinya. Seperti memilih warna untuk identitas fakultasnya. Inilah Muso Suryowinoto, dosen UGM yang memilihkan warna untuk Fakultas Biologi UKSW. Sejak berdiri, UGM tidak hanya mengembangkan pendidikan di kampusnya sendiri, tetapi juga mendorong lahirnya universitas di daerah lain. Pengiriman dosen UGM ke UKSW bertujuan untuk pengembangan universitas di Salatiga. Dari perguruan tinggi ke universitas itu syaratnya harus punya fakultas eksakta. Nah waktu itu fakultas-fakultas sosial yang ada, hukum, ekonomi, bahasa, agama, terus mendirikan FIPIA dan biologi itu berjelas dari wacana itu. Karena itu dekat waktu berapa tahun 62. Biologi 62 begini, Oktober 62. Dan meskipun dosennya terbatas, akhirnya banyak dosen dari UGM yang mengajar di sana. Iya. Jadi, kadang-kadang alasan ini orang Gajah Mada pindah ke Salatiga. Ya, emang intinya orang Gajah Mada.